Hello guys, welcome back to Mika Chillax. Aku Amirul Hazek. So video kali ni aku nak buat react untuk satu YouTuber ni. Dia nak kata baru tak baru jugalah, dah lama juga. Tapi dia baru 33 video and dia punya subscribe agak dahsyat jugalah, 11.6k. So aku nak buat react sikit untuk lagu yang dia nyanyi. Okey, jom kita tengok kan. Tapi intro dulu, okey? Okey, sebelum kita start, kita kenalkan dulu nama YouTube dia ialah Lia Aziz. L-I-A-A-A-Aziz. Okey. So aku nak buat react dengan lagu yang dia nyanyi, iaitu lagu Angan-Angan Raja Emma nyanyi. Tahu kan lagu Raja Emma dulu, tapi dia cover. So jom kita tengok lah. By the way, orang dia memang cantik, serius cantik. So kita dengar pula suara dia macam mana. Okay. Baru start guys, suara dia dah sedap gila. Baru start. Jadi kita tengok, kita dengar sampai habis kan. Apa start-start tu dah. Dah nak bagi komen kan, kita dengar dulu. Serius, not bad suara dia. Dia macam suara dia macam suara orang-orang dulu-dulu yang old school-nya. But nice, yelah. Lagu ni pun kalau sebenarnya baru 3 hari lepas dia nyanyi. And yelah, aku dah nampak kan. Sebab cantik, so suara ada cantik lagi. Memang kata ramailah peminat dia kan, betul tak? Muka dah lawa, suara pun ada. Suara dia waktu tarik sedap. Serius. Bye.
Dia buat suara besar. Berpanjangan angan-angan. Kenapa macam suara tu pula? Itu je lagu yang aku nak tunjuk sebenarnya. Sebab actually sebenarnya aku ada guna lagu dia Empat Dara, yang bukan lagu dia lah, lagu Empat Dara dia cover untuk YouTube, untuk video aku yang sebenarnya, iaitu video Empat Dara React. But lagu yang aku guna sebagai backup song adalah lagu dia. So aku nak promote dia. Korang boleh tengok dia punya channel dekat description, aku ada tinggalkan link. Okay, itu saja aku punya react untuk video kali ni. Actually, cantik semua kan ni. Boleh subscribe channel aku and turn on notification, like, dan juga boleh komen kat bawah untuk video-video yang akan datang, ataupun korang ada cadangan, apa-apa yang korang boleh cadangkan kat aku untuk aku buat, insyaAllah aku akan buat. Ataupun korang nak buat aku tutorial, aku akan buat tutorial. Tutorial apa saja, untuk edit video ataupun nak stream, semua aku boleh buat, insyaAllah. Okay guys, jumpa di next video. See ya. Assalamualaikum.